Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya akan share tentang cara membuat tulisan WA atau beberapa karakter font di WA yang mungkin teman-teman di sini belum tahu. Oke, kita langsung aja buka aplikasi WA-nya. Terus contohnya di bagian sini, teman-teman klik aja nih, kayak ketik pesan biasa. Nah, yang pertama adalah tulisan coret. Caranya adalah teman-teman pilih icon yang ini, terus teman-teman tulis aja contoh pesanan terbaru. Nah, kayak gini. Terus teman-teman tambahin lagi iconnya. Nah, jadi coretan kayak gini ini cocok banget untuk teman-teman online shop nih, contohnya yang mau bikin harga coret contoh seperti ini, harganya murah dari 45.000 sekarang jadi cuma 20.000 aja. Nah, kayak gini ya teman-teman, jadi ada harga coret lebih menarik dilihat ketika orang lagi promosi kayak gitu. Oke, yang kedua ada bold atau tulisan tebal. Caranya adalah teman-teman klik ini yang bintang, terus teman-teman tulis lagi contoh harga murah sekali. Oke, itu teman-teman tambahin lagi bintangnya. Nah, ini sudah otomatis menjadi tulisan bold atau tulisan tebal. Ini biasanya berfungsi sih untuk menegaskan sesuatu, contoh negasin harga, terus kalimat atau tugas dan lain-lain. Terus ada juga tulisan italic atau miring. Caranya adalah teman-teman pilih yang ini nih, tuh iconnya, terus tambah contoh ikut training, nah, kata-katanya, terus tambahin lagi deh kayak gitu. Nah, ini dia udah otomatis tulisannya jadi miring. Itu yang ketiga ya teman-teman. Terus ada lagi nih, yang keempat adalah teman-teman tambahkan kutipnya ini tiga kali, terus teman-teman tambah contoh bunga, teman-teman tambahin lagi deh kutipnya tiga kali. Nah, otomatis tulisannya jadi seperti ini, beda banget kan sama kata sebelumnya. Nah, itu dia ya teman-teman untuk 4 cara mengubah tulisan di WhatsApp jadi lebih menarik. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.